seguimos siempre. Que te quedas. Kebetulan sekarang jam makan siang, jadi kita bertiga jalan-jalan ke Museum Aditya Warman melihat pameran padi sawah di Museum Aditya Warman. Terima kasih apa? Memperingati hari Banas Padi dari Bukuh di Sumatera. Oke. Koleksi dari Museum Aditya Warman. Koleksi Museum Aditya Warman apa saja yang dipajang di pameran Pernas Tani? Mulai dari proses pengolahan sawah, khususnya pertanian padi sawah, yaitu alat wadah tempat menyemai benih. Kemudian ada cangkul beberapa jenis, kemudian ada bajak, kui itu apa bu? Kui itu sejenis sikap untuk mengumpul air, bukan padi, bukan apa tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sawah. Membersihkannya gitu bu. Kemudian ada baju bauba yang dipakai oleh Pak Tani dalam proses pengolahan sawah. Terus beberapa jenis sabi untuk sabi dan ani-ani untuk menyabi padi. Kemudian juga ani-ani dan tuai serta kambuk tuai untuk memotong padi yang biasanya kita memanen itu memakai sabi, tapi ada beberapa jenis padi yang dipakai untuk biasanya calon bibit itu dituai, dipilih dari padi yang akan kita panen. Kemudian ada kambut tuainya dimasukkan ke dalam kambut itu, nanti yang menjadi cakal benih padi biasanya untuk yang jenis kualitasnya terbaik. Kemudian ada kinci air, kinci. Dan kinci padi. Ada niru juga ya bu? Ada niru, ada alat angkut, pikulan dan sebagainya dalam semua yang diperlukan digunakan dalam proses pengolahan padi sawah. Oke. Temporer padi dan sawah. Oke, segitu dulu vlog kita hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dadah.